mau ke Arnhem. Yeay. Ratu mau kemana? Naik bis tah? Tayo. Ya, kita sekarang mau jalan-jalan ke luar kota. Nggak jauh sih, sekitar berapa kilo ya? 40? 30 kilo dari Wageningen. Kita mau ke Arnhem. Yeay. Ayah masih setia dengan sendal jepit. Ayo, nyebrang. Ayo lari. Untuk menuju Arnhem, kami naik bus dari stasiun Wageningen ke Arnhem Central Station. Yeay, busnya datang. Ya. Pakai di sana aja ya, di dalam. Tetep. Sekarang kami sudah ada di bus, lagi menunggu keberangkatan. Aduh, kemana kita mau ke Arnhem. Jadi kalau di bus kita wajib pakai masker ya. Perjalanan dengan bus ditempuh selama 40 menit. Ongkosnya sekitar 4 euro. Aku udah turun. Nah, ya udah turun. Ini suasana stasiun bis. Oke, sekarang kita mau keluar stasiun. Wah, Arnhem Central Station ini lumayan luas ya. Arsitektur interior dan eksteriornya juga bagus loh. Jadi dari stasiun Arnhem Central ini kami akan ke tulisannya di sini ya, susah bacanya. Kami dari sini naik bis nomor 6. Semoga gak nyasar ya. Bis kami mau ke Delawes. Nah, perjalanan dari Arnhem Central Station ke Delawes ini cuma 15 menit, guys. Dekat kan? Kita berhenti di stasiun terakhir. Bakalan ke sini nih, ke sebuah danau. Nah, tadi dari pemberhentian terakhir kami tetap harus jalan, jadi kami bakalan santai-santai aja sih, itu biar lihat air. Yeay, sudah sampai di danau. Danaunya lumayan luas dan ternyata banyak banget yang renang. Aduh, mau renang. Ramai banget, udah kayak pantai. Aduh, kesini, ikutin ayah. Situ, ikutin ayah sana. Itu ayah. Latu dan ayahnya pun gak mau ketinggalan pengen renang di bawah teriknya sinar matahari summer yang mencapai 30 derajat. Wah, lumayan bikin kulit terbakar ya. Latu! Udahan mainnya. Masuk ke area danau ini gratis loh. Lumayan lah untuk sekedar refreshing sejenak. Suasananya pun sudah menyerupai pantai.
Airnya tenang dan dikasih pembatas juga, jadi aman ya buat anak-anak. Mereka sangat menikmati berenang bersama orang tuanya. Aku seneng banget main di pantai itu sama ayahnya. Ya setidaknya beda lah ya sama pantai Indonesia, tapi lumayan lah ya. Namanya juga danau. Nah, kami berteduh sini aja. Nah, kalau aku neduh di bawah pohon aja deh, ngadem sambil piknik. Kami bawa bekal nih. Ada kopi susu, ada waffle buat Latu, nasi, buncis telur apa? Bakso, ada kroket, terus ini tadi nasi goreng juga ada nih dikit. Ya, sederhana tapi nikmat lah ya. Latu! Latu! Latunya gak mau berhenti renang. Kita minumnya dulu yuk. Aku bawa kopi susu dari rumah. Latu udahan renangnya, capek berapa jam ini? Nih, Latu udahan renangnya ya. Mana tangannya, lihat tangannya keriput ya? Mana tangannya? Tangannya lihat keriput kan? Ih, tangannya keriput. Ih, langsung nyam kerupuk, nggak nyam nasi. Akhirnya renangnya udahan juga. Sekarang kita mau pulang. Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya. Dadah. Eits, vlognya gak jadi udahan ya. Kami masih mau jalan-jalan dulu di sekitar Arnhem Central Station nih sebelum pulang. Oke, sekarang kita masih ada di Arnhem Central Station dan sekarang kita mau ke Centrum. Itu adalah pusat perbelanjaannya di Arnhem gitu. Arnhem Centrum ini jaraknya dekat banget kok dari stasiun. Tinggal jalan dan nyebrang dikit. Yeay, kami sudah sampai di Arnhem Centrum. Suasananya lumayan ramai sih, tapi sebelumnya jajan dulu yuk. Wah, Latu beli es krim nih. Es krim. Enak. Hai dadah. 3 euro, oke. Come on, jalan-jalan lagi. Kami masih jalan-jalan. Lumayan ramai tadi di sana, tapi kesini udah agak sepi. Udahan dulu ya jalan-jalannya, sampai jumpa di trip selanjutnya. Dadah! Yeay, bis kami sudah datang ke Wageningen. Come on! Ayo Latu! Lari Latu! Lari!